Assalamualaikum, anak cucu numpang tengok-tengok. Kalian gak apa-apa kan guys? Sampailah kita di suasana Singapura lagi. Tepatnya ni sekarang di Geylang Serai. Yang rekam dan kirim video ini nama dia Saleh Jemaja. Jadi 2 bulan lalu Saleh Jemaja kan dah kirim perbatasan Singapura Malaysia. Nah sekarang Saleh Jemaja nak ajak kita tengok-tengok suasana di dekat Geylang Serai. Kata si Saleh Jemaja, di Geylang Serai ini ada banyak penjual makanan, terutama makanan khas Indonesia. Jadi kalian jangan bergaduh di kolom komentar lagi. Kalian kan dah dewasa semuanya. Di sini nampak tak kalian beratur tu antri di rumah makan Sinar Pagi Nasi Padang tu, ramai Sinar Pagi Nasi Padang. Kata si Saleh Jemaja, di Singapura pun orang ke mana-mana tak bawa bendera. Jadi orang hidup seperti biasa, dia tak bawa bendera ke mana-mana. Saleh Jemaja ni dia penonton setia apresiasi dari Kepri. Jadi kata Saleh Jemaja ni, apresiasi dari Kepri ni walaupun dah sering kena hentam netizen gara-gara bercakap Melayu, dibilang tak nasionalis sama netizen, apresiasi dari Kepri ni dia sering mengangkat suasana atau budaya Melayu di berbagai daerah di Indonesia. Jadi Saleh Jemaja ni nak tunjukkan bukti-bukti kalau di Singapura pun banyak orang Melayu dia. Alamak, ada kedai maklong. Nampak tak kalian ada kedai maklong dekat Geylang Serai? Jadi buat kalian yang selalu mempermasalahkan awak bercakap Melayu, setiap upload video selalu mengangkat suasana atau budaya Melayu atau orang Melayu, kalian tak usah membuat gaduh di kolom komentar. Video ini bukan tentang mau dimelayukan semua. Video ini tentang Saleh Jemaja. Dia kirim video suasana di Singapura untuk kita tengok-tengok bersama. Menurut dari Bank Indonesia melaporkan, utang luar negeri Indonesia mencapai 390,2 miliar US dollar atau dolar Amerika pada bulan Oktober tahun 2022. 12 negara pemberi utang terbanyak ke Indonesia. Yang pertama, negara Singapura, total 59 miliar US dollar. Nomor 2, Amerika Serikat, 33,6 miliar. Nomor 3, negara Jepang, 23,3 miliar US dollar. Nomor 4, Tiongkok, 20,2 miliar. Nomor 5, Hong Kong. Nomor 6, Korea Selatan. Nomor 7, Belanda. Nomor 8, Jerman. Nomor 9, Perancis. Nomor 10, Inggris. Nomor 11, Australia. Nomor 12, Swiss. Jadi kalian jangan salah-salah lagi. Kalian kan dah dewasa semuanya. Kalian kan sering komentar, Singapura negara kecil, Ana. Singapura negara kecil tapi pemberi utang terbanyak ke negara Indonesia. Habis ini kalian akan bilang awak tak nasionalis. Yang awak cakap tu fakta nyata. Ini bukan tentang nasionalis tak nasionalis. Kita harus berani menerima fakta dan kenyataan. Dan fakta selanjutnya adalah minyak mentah Indonesia itu diekspor ke Singapura. Setelah diolah menjadi bahan bakar minyak, Indonesia beli lagi BBM tersebut dari negara Singapura, baru didistribusikan ke seluruh Indonesia. Jadi jangan main-main sama Singapura. Melansir dari kompas.com, banyak kontrak kerjasama KKKS atau perusahaan pengeboran minyak di Indonesia menjual minyaknya ke Singapura. Lantaran kilang di Indonesia tak mampu menampung seluruh produksi minyak mentah di Indonesia. Meski sama sekali tak memiliki ladang minyak, selama puluhan tahun Singapura menjadi salah satu produsen BBM terbesar di dunia karena memiliki beberapa kilang minyak besar. Mengutip data yang dirilis dari Lembaga Informasi Energi milik pemerintah Amerika Serikat, Energy Information Administration, kapasitas kilang minyak di Singapura mencapai 1,4 juta barel per hari, sedangkan kapasitas pengolahan minyak di kilang Pertamina hanya sekitar 1,1 juta barel per hari. Nyaris setiap tahun Singapura negara yang paling banyak mengekspor BBM ke Indonesia, mengalahkan Arab Saudi yang berstatus produsen minyak terbesar global. Kata Saleh Jemaja, jadi di sini nih banyak kedai atau toko yang menjual pakaian baju Melayu. Ada baju Melayu perempuan dan baju Melayu lelaki. Baju pengantin Melayu pun ada. Patut dari tadi awak ternampak baju kurung Melayu. Jadi di sini dahulunya adalah pusat perdagangan serta salah satu
permukiman Melayu tertua di Singapura. Nama Gelang Serai berasal dari perkebunan serai yang luas selama paruh akhir abad ke-19. Dengan kekayaan sejarah lampaunya yang terus hidup dalam bentuk deretan ruko atau rumah toko, tempat ibadah, serta tempat santap tradisional yang telah direstorasi. Gelang Serai penuh dengan kisah yang menunggu untuk diungkap. Jadi Gelang Serai ini wilayah yang kaya dalam warisan budaya. Jadi pasar di Gelang Serai ini salah satu pasar basah terbesar dan paling sibuk di Singapura. Gelang Serai Market merupakan pusat pergaulan utama dan tempat yang hebat untuk memperluas cakrawala kuliner Anda dengan berbagai hidangan makanan Melayu tradisional. Jadi kata si Saleh Jemaja, kalau kalian ke Gelang Serai pas bulan puasa, bulan Ramadan, di pasar Gelang Serai ini jalanannya ramai dihiasi lampu hias, suasana festival, dan banyak bazar-bazar makanan dan minuman. Jadi kalau bulan puasa, bazar Ramadan di Gelang Serai ini sangat meriah, kata si Saleh Jemaja. Oh, ini rupanya kita dah balik lagi ke tempat food court, tempat jual makanan di Gelang Serai yang pertama tadi di awal video. Tadi kan kita ada diajak tengok-tengok suasana jual baju-baju Melayu. Berarti di sebelahnya. Ini kita dah balik lagi berarti. Ramai eh. Sekarang ni hari Jumaat. Hari ke-5, kata si Saleh Jemaja. Kalau pasar basah atau pasar ikan, pasar sayur Gelang Serai itu dia dekat bawah sini. Dekat bawah tempat ini. Oh tu banyak kedai-kedai. Gelang Serai. Kedai Wak Arsyad. Kedai Wak Arsyad. Jadi kira-kira beginilah suasana Gelang Serai ketika masih tahun 2022, pak cik tu ngopi sama mak cik tu. Supaya kalian tak bingung, awak pun tak bingung Gelang Serai ni ada di mana, mari kita tengok koordinatnya. Jadi yang kalian lihat ini adalah koordinat Gelang Serai. Yang tadi kita tengok-tengok, inilah Gelang Serai. Dia di Jalan Changi Road dan Jalan Gelang Road. Pasar basah Gelang Serai ini, awak zoom out biar kalian nampak. Nah, jadi Gelang Serai ini dia di Singapura. Itulah Selat Singapura kan. Di depannya Batam, Pulau Bintan. Ini awak geser sedikit. Jadi Saleh Jemaja tu dari Gelang Serai di Singapura, dia kirim video ke Tanjung Pinang. Karena posisi awak di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang itu dia di Pulau Bintan. Ini dia Pulau Bintan. Tanjung Pinang ini ibu kota dari Provinsi Kepri. Dia bukan Provinsi Riau. Kalian jangan salah-salah lagi, kalian kan dah dewasa semuanya. Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang ni pun masuk di Provinsi Kepri. Nah, Tanjung Balai Karimun sama Tanjung Batu Kundur ni pun masuk di Provinsi Kepri. Kalau kalian dari Malaysia, namanya daerah Kukup, nah tu boleh pergi juga naik kapal feri ke daerah Tanjung Balai Karimun ini. Jadi inilah perbatasan tiga negara, Indonesia, Singapura, Malaysia. Kalau kita ke bawah sikit, itu pun masih wilayah Provinsi Kepri. Kalau kalian pernah dengar Gunung Daik bercabang 3, dekat sinilah Gunung Daik bercabang 3 dan Dabuk Singkep. Nah, posisi awak kan di Tanjung Pinang. Yang kita nak tengok-tengok tu suasana di Gelang Serai di Singapura ketika masih tahun 2022. Kalau kalian faham awak cakap apa, coba kalian anggukkan kepala kalian 3 kali. 3 kali aja, jangan banyak-banyak. Nah, jadi yang kalian lihat ini sudah bukan Gelang Serai. Jadi ini bukan wilayah Gelang Serai. Ini namanya Little India. Di Singapura juga, tempat jual makanan-makanan juga. Wih, apa tuh? Tosai. Nah, di sini nama tempatnya Little India. Memang banyak orang India, tapi orang Melayu pun banyak juga makan kat sini. Tapi di sini memang tempat makan banyak makanan khas India. Oh tu, apa tu? Vadai, vadai. Jadi ini bukan Gelang Serai lagi. Ada jual cendol juga, kata si Saleh Jemaja. Saleh Jemaja sering ke sini katanya. Oh tu. Iya, makcik itu kayak makcik India kat dalam filem-filem India. Oh, ada jual nasi biryani juga, guys. Ada jual nasi biryani juga. Jadi kira-kira begitulah suasana. Oh, memang banyak jual makanan-makanan eh. Sama juga kayak di Gelang Serai. Cuman ini makanan-makanan khas India banyaknya. Oke lah, mungkin segitu dulu videonya. Makasih buat kalian sudah nonton. Makasih juga buat Saleh Jemaja yang sudah kirim video ini. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kalian gak apa-apa kan guys? Oh, dekat sini ada cendol enak, kata si Saleh Jemaja. Saleh Jemaja sering beli cendol dekat sini. Kata dia cendol dia sedap.